Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Report berbicara tentang wisata. Pariwisata Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Kali ini, keindahan alam Indonesia berhasil menjadi pemenang dalam Dive Magazine Travel Award 2017. Setelah meraih predikat World's Top Destination pada tahun 2016, tahun ini Indonesia kembali meraih predikat tersebut dalam ajang Dive Magazine Travel Award 2017. Total lebih dari 13.000 suara terkumpul sejak polling dimulai pada bulan Mei lalu, di mana terdapat tiga kategori, yaitu Destinations, Resort, dan Liveaboards. Dan Indonesia tidak hanya memenangkan satu kategori, tapi dua. Indonesia unggul dalam kategori Destination dan Resort. Untuk kategori Destinations, Indonesia sudah menjadi favorit sejak awal dan memperoleh 1.076 suara dari total 9.399 suara atau sekitar 11,45%. Diikuti oleh Filipina dengan suara 7,97% dan Azores dengan 6,13%. Sementara itu, untuk kategori resort terbaik dunia, Siladen Resort and Spa yang berada di Kepulauan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara ini berhasil mengungguli Oblu by Atmosphere at Helgili di Maldives dan Wakatobi yang juga berada di Indonesia dengan meraih 820 suara dari total 3.117 suara atau sekitar 26,31%. Terletak di sisi barat pulau, Siladen Resort and Spa memiliki pantai berterumbu karang putih dan memiliki pemandangan yang menghadap Gunung Manado Tua. Selain menawarkan pemandangan yang eksotis, Siladen Resort and Spa juga menyediakan berbagai fasilitas untuk para wisatawan yang ingin menyelam. Seperti kapal, perlengkapan menyelam, hingga ruangan khusus kamera underwater.